Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan ngasih tutorial test metodologi ya dari Mason ya. Yang mining itu Mason mining dan video selanjutnya itu gagal mining. Di sini saya akan mengerjakan yang versi FPS-nya ya. Jadi sebelum kalian lanjut ke video gagal, kalian wajib nonton video Mason ini ya, Mason mining apalah itu. Pertama kalian wajib mempunyai FPS tentunya ya. Untuk speknya di sini saya akan mencoba yang spesifikasi 1 CPU RAM 2 GB kalau nggak salah ya. Yang terus penyimpanannya 25 GB minimalnya 20. Kalau spek bawaan Maxon-nya minimal 20 GB. Oke, habis itu kalau sudah kita buka link ini. Nah, kalian harus register akun terlebih dahulu ya. Berhubung di sini saya sudah meregister akun saya, terus kalian login. Nanti seperti ini tampilannya. Kalian langsung ke Nodes. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kalau sudah kalian buka FPS kalian. Di sini saya sudah membuka FPS saya. Nah, sebelum masuk ke sini kalian wajib UVV ini ya, yang ini nih wajib kita copy, pastikan kita enter, kita ya. Oke, untuk tahu tidaknya si UVV ini aktif atau tidak kita cek ya. UVV status, oke sudah allow ya, portnya ya 22 dan 443. Oke, kalau sudah kita lanjut. Kita copy, download and install. Jangan lupa Linux 64 bit ya. Di sini saya pakai Ubuntu tipe versi 20 ya. Kita pastikan. Kita enter. Oke, sudah benar. Oke. Kita lanjut set token and config. Pastikan lagi. Kita enter. Oke, sudah sukses. Kita start. Kita enter. Oke, sudah sukses ya. Terus kalian refresh aja yang ini nih. Ini lumayan agak lama ya untuk ngedeteknya ya. IP kita kan IP berapa lupa. Nah, IP-nya. IP-nya berapa ya? Bentar ya. Kita tunggu aja ya. Lupa ada IP-nya berapa. Nah. Nanti, nah, sudah masuk. Nih yang ini nih. Sudah masuk ya. Nah, tinggal nunggu aja untuk kreditnya. Paling membutuhkan 5 menit lah nanti seperti FPS saya yang seperti di bawah. Bang, ini maksimalnya berapa FPS? Ini maksimalnya saya lihat di grup tuh 150 FPS ya maksimalnya. Saya cek di grup, nah seperti ini ya. Terus cuman sebatas info saja. Saya cek mining rules itu kalau nggak salah tuh, oh jadi itu sih di gagal ya, nggak jadi ya. Kalau di gagal tuh rekomendasi untuk server FPS nya tuh wajib di zona Amerika ya, kayak seperti saya seperti ini ya kan di sini. Nah sini kan saya US, nah wajib ini ya. Kenapa? Soalnya nanti kedeteknya per mining tuh dapat yang 15 token kalau nggak salah. Nah kalau selain unitnya status yang paling tinggi itu server Thailand kalau nggak salah. Nah kalau yang Amerika ini 15, selain Amerika itu 10, defaultnya 10 ya. Oke, sekian dulu ya, kita tinggal tunggu aja ini, nanti juga masuk sendiri saldonya, sabar aja ya. Kalau kita cek
Ini saya baru coba kemarin ya, baru dapat segini. Daripada FPS kalian nganggur ya. Oke, sekian dulu tutorial node dari Nexon ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian dan terima kasih.